السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم مبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله بشكر kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyambung semula pengajian kita daripada kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Perbincangan kita masih lagi dalam sebelum ni dalam mukaddimah, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada babun mukhtasarun fi ahrufin mimma jaa fi fadli dhikri ghaira muqayyadin biwaqtin. Itu bab lah yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu keutamaan zikir yang tidak terikat pada terikat waktunya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar," dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون." الله سبحانه وتعالى برفرمان، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله سبحانه وتعالى جوغا برفرمان، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب seperti mana yang kita telah nyatakan sebelum ni, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk di antara manhaj ataupun metod yang dia guna dalam kitab Al-Adhkar ni, dalam di awal bab dia akan bawa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab. So di sini dia bawa yang pertama ayat daripada surah Al-Ankabut. Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat surah Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar. Sebenarnya ini adalah sebahagian sahaja daripada ayat yang penuh di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, utluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, utluma uhiya ilaika minal kitab. Kalimah utlu yakni iqra, baca. Khitab maksudnya ayat tersebut pada asalnya ditujukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya baginda sallallahu alaihi wasallam membaca apa yang telah diwahyukan kepadamu minal kitab, yakni al-Quran. Walaupun khitab itu asalnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita katakan ia untuk semualah kan. Jadi baginda Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita membaca membacakan al-Quran kan kepada mad'u kita, orang yang ingin kita dakwahkan. Menunjukkan betapa pentingnya untuk kita menjadikan al-Quran ini sebagai asas dalam dakwah kita kan. Jadi utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya mendirikan salat. Adakah baca al-Quran itu memadai dengan baca sahaja? Tak. Ia memerlukan kepada baca, faham, tadabbur dan juga mengamalkan intipati kandungan al-Quran tersebut. Wa aqimis salah, sebab itu mendirikan salat tersebut termasuk dalam kerangka baca al-Quran tersebut. Kerana dalam al-Quran ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya mendirikan salat. Wa aqimis salah,
Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu tentang apa kelebihan ataupun maqasid di sebalik salat ini. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah kita daripada perkara fahsyak dan juga perkara munkar. Salat dalam erti kata salat yang benar-benar sempurna, yang memenuhi tuntutan ataupun segala keperluan yang perlulah memenuhi syarat-syarat salat yang sempurna, yang dipenuhi dengan khusyuk, cukup rukunnya, cukup dari sudut perkara yang sunatnya. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, وَلَذِكْرُ akbar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih besar. Apa maksudnya? Bila Allah Ta'ala suruh kita mendirikan salat, kemudian Allah Ta'ala kata, dan mengingati zikrullah itu adalah lebih besar. Di sini, ulama tafsir ada sedikit perbincangan dalam bab ni. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di yang mengarang kitab Taisir Al-Karimur Rahman, yang ni kitab tafsir yang saya rasa untuk penuntut ilmu pemula sangat-sangat bagus untuk kita baca lah. Salah seorang ulama di Arab Saudi beliau dah meninggal, rahmatullah. Taisir Al-Karim Ar-Rahman sangat bagus sebab dia meringkaskan dan memudahkan kita untuk nak memahami perbahasan ulama di dalam bidang tafsir. Jadi dia, kalau kita baca Ibn Kathir, dia akan bawa dia adalah kutubu tafsir al-musnadah, kitab tafsir yang ada bawa riwayat-riwayat dengan disertakan dengan sanad. So perbincangan dia agak panjang dan terperinci. Akan tetapi taisir ni mudah dah nama pun taisir untuk memudahkan. Jadi kata Syekh Sa'di, dia kata dalam hal ni ulama ada berbeza pandangan. Ada yang kata wala zikrullahi akbar membawa maksud tadi Allah Ta'ala suruh kita salat dan juga berzikir kepada Allah itu lebih besar, merujuk kepada berzikir selepas daripada salat. Jadi Allah Ta'ala suruh kita, perintahkan kita supaya menunaikan salat, kemudian juga kita dituntut juga untuk mengingati Allah, dan itu lebih besar dari sudut apa yang perlu kita hayati melaksanakan zikrullah selepas daripada salat tersebut. Manakala sebahagian ulama tafsir kata wala zikrullahi akbar, zikrullah ini dalam erti kata ia adalah termasuk dalam salat, kerana salat itu sendiri dipenuhi dengan zikrullah. Jadi bila dia kata wala zikrullahi akbar, itu sebenarnya adalah untuk nak mengukuhkan lagi arahan yang sebelum tadi itu, iaitu untuk kita mendirikan salat. Baik. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun, dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengingkari nikmatku. Jadi ini juga menunjukkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla itu ada timbal baliknya. Sebab itu Allah Ta'ala kata fadhkuruni adhkurkum, kamu ingat kepadaku, nescaya aku pula akan ingat kepadamu. Kemudian dalam surah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, nescaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampailah hari kebangkitan. Falaula annahu dhamiru di sini merujuk kepada siapa? Yunus alaihi salam. Dan ayat ni cerita tentang Yunus alaihi salam yang telah ditelan oleh hud, yani ikan paus lah. Dan bila dah ditelan, apa dia baca ketika mana dia berada dalam perut ikan tu? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minal zalimin. Jadi itulah yang Allah Ta'ala sifatkan, falaula annahu kana minal musabbihin. Musabbihin tu hak dia baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Jadi atas asas itulah Allah Ta'ala tak biar dia selama-lamanya berada dalam tu. Kalau tak kerana tu, nescaya dia akan kekal lah dalam perut ikan tersebut. La labitha fi batnihi
ila yaumi yub'atsun, kan, sehinggalah pada hari kebangkitan. So ini menunjukkan kelebihan dan juga fadilat bagi orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu dalam konteks kehidupan ataupun ujian yang dialami oleh Yunus alaihi salam, maka kita pun dalam kehidupan seharian kita, kita pun berdepan dengan situasi yang sukar dalam hidup, kan. Lalu bila kita berdepan dengan situasi dan juga keadaan tersebut, apa patut kita baca? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minal zalimin. Ini antara pengajaran yang patut kita ambil daripada apa yang berlaku kepada Yunus alaihi salam. Kemudian seterusnya Allah Taala berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Yang ni Allah Taala cerita ni, konteks ayat ini tentang mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Ayat ni dalam surah Al-Anbiya ayat 20 ni, kalau tuan-tuan lihat ayat sebelum tu, Allah Taala berfirman, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Barulah datang yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Jadi Allah Taala sebut dalam ayat sebelum tu tentang bagi Allah Taala ini segala-galanya yang berada di langit dan juga di bumi, kan, wa man indahu, dan apa-apa yang siapa-siapa yang ada di sisinya. Wa man indahu ini di sini ulama tafsir kata ia merujuk pada malaikat, kan. La yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Malaikat ni dia sama sekali tidak akan bosan, tidak akan merasa cemui, kan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia sebut ayat seterusnya, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka ini selalu bertasbih malam dan juga siang tiada henti-hentinya. Baik. Kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa rawina fi sahihai Imam al-Muhaddithin. Dia kata kami telah meriwayatkan dalam as-sahihain, kedua-dua imam ahli al-hadith, Imamai al-Muhaddithin, yakni merujuk kepada dua imam di kalangan para muhaddithin. أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم. نسبة إمام بخاري. نعم ابن هدي له أبو عبد الله كن يهدي محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم المغيرة البخاري الجعفي مولاهم. وأبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما. يعني مرجوع kepada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. طيب. بأسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dengan sanad yang bersambung daripada Abu Hurairah رضي الله عنه. واسمه, dan nama dia Abdurrahman ibn Sakhr, ala al-asahi min nahwi 30 qawlan. Dia kata dengan sanad bersama daripada Abu Hurairah, beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr menurut pendapat yang paling benar daripada sekadar 30 pendapat. Yani dia detailkan macam saya sebut, dia akan ulama hadis, jadi dia perincikan sikit dekat sini, supaya kita ni kenal lah siapa imam, siapa yang meriwayatkan hadis ni. So dia kata yang riwayatkan hadis ni adalah Abu Hurairah. So itu bukan namanya. Lalu dia pun nak perkenalkan siapa Abu Hurairah. So dia kata Abu Hurairah ni nama dia Abdurrahman ibn Sakhr. Tapi dia berhenti takat tu kah? Tak. Dia detailkan lagi. Abdurrahman ibn Sakhr ni adalah pandangan yang paling tepat di kalangan 30 pendapat. Maksudnya nama Abu Hurairah ni ada banyak khilaf di kalangan para ulama hadis. Nama dia apa? Nama sebenar dia apa? Dekat sini sebenarnya ada satu kelompongan. Kelompongan ni dari sudut apa? Ini musuh-musuh Islam. Dia pun ambil kesempatan dalam bab ni, khususnya di kalangan mustasyriqin. Yang ni orang mustasyriqin ni orientalis, kan. Depa study pasal hadis-hadis pasal sahabat Nabi semua, depa study. Lalu depa nampak kat sini Abu Hurairah ni dia ni
sepatutnya dinilai sebagai majhul. Kerana apa? Nama dia tu tak dikenali sampai 30 pendapat di kalangan para ulama tentang nama dia yang sebenar. Jadi ini menunjukkan yang macam mana kita boleh percaya dekat satu orang yang tak diketahui nama asal dia. Dia hanya dikenali dengan Abu Hurairah sahaja. So kita pun kan zaman lah ni, kita bila ada buka akaun Facebook ke TikTok ke, kita buat Abu. Abu apa? Kita nak bagi, kita ni tak mau buat nama sebenar, kita buat Abu apa-apa lah. Jadi orang tertanya-tanya, Abu ni siapa? Ada hak elok sikit buat Abu lah. Kalau nak bagi ni lagi, Tok Pakir kan, contoh tu contoh. Jadi supaya orang tak tahu siapa di sebalik, siapa di sebalik orang ni. Jadi bila orang tak kenal ni, kita boleh buat macam-macam lah. Jadi mereka buat main syubhat tersebut. Lalu mereka kata, macam mana kita boleh percaya pada orang ni, orang yang tak dikenali. Lalu kita, para ulama hadis jawab tentang hal ni. Pertama mereka kata, memanglah kan, orang ni pada zaman tersebut, orang banyak popular dengan nama panggilan kan, bukan dengan nama sebenar. Bahkan Arab ni dia ada dengan laqab, dia ada dengan kunyah kan. Jadi itu dah jadi satu amalan yang biasa kan. Kemudian yang kedua, jahalatus sahabah. Kita tidak mengenali individu sahabat tu sendiri secara terperinci, tidaklah memberi kesan apa-apa selagi mana dia memegang title sahabat Nabi. Kerana di sisi Ahlus Sunnah, as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat Nabi kesemuanya boleh dipercayai. So credibility sahabat Nabi kita tidak akan persoalkan kan. Tapi kita nampak mereka ambil kesempatan pada kelompongan tersebut. Kenapa? Kalau kita berjaya membuktikan yang Abu Hurairah ni adalah seorang yang tidak boleh dipercayai, apa jadi pada hadis Nabi? Habis kan? Kerana dia minal muksirin, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kalau kita berjaya runtuhkan kredibiliti dia, kita akan berjaya meruntuhkan agama ni kan? Tapi Allah Ta'ala senantiasa akan memelihara agama ni. So kritikan tersebut tidak memberi kesan langsung kan, kerana Abu Hurairah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada khilaf lah, cuma nama dia yang paling masyhur dan dipilih oleh para ulama adalah Abdul Rahman ibn Sakhar. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni dia betul lah statement An-Nawawi bila dia kata dia banyak meriwayatkan, paling banyak meriwayatkan hadis. Ulama hadis ada yang kata yang banyak juga meriwayatkan hadis adalah Amr ibn Al-As. La ilaha illallah, lupa lah. Rozak nak lupa lah. Abdullah bin Amr ibn Al-As. Jazakallah khair. Abdullah bin Amr ibn Al-As. Kata Abu Hurairah pernah kata, dia banyak dah hafal hadis Nabi, tapi yang lebih banyak adalah Abdullah bin Amr ibn Al-As. Kenapa? Kata Abu Hurairah, "Li'annahu yaktub fa ana la aktub." Sesungguhnya dia menulis sedangkan aku ni tidak menulis. Menunjukkan bahawasanya pada dasarnya kedua-duanya banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil 'azim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ni, "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan." Dua kalimah yang ringan untuk diucapkan dengan lidah. Maksudnya ringan untuk ucapkan dengan lidah ni, mudahlah nak disebut kan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Simple lah. Thaqilatani fil mizan. Tetapi berat di atas timbangan, yakni merujuk kepada
الميزان في الآخرة. ميزان timbangan di hari akhirat nanti. Habibatani ila Ar-Rahman, dua kalimah tersebut sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kalimah tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih membawa maksud yakni aku menyucikan ataupun mensucikan Allah Subhanahu wa taala di atas apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika saat aku memuji Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya kan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Jadi apabila melibatkan dua kalimah ini, kita nampak simple lah, ringan lah, tapi dia sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Imam Bukhari kata wa hadzal hadith, Imam Nawawi kata wa hadzal hadith akhiru shay'in fi sahih Bukhari. So hadith yang pertama dalam sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat, hadith yang terakhir inilah, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila Ar-Rahman. Baik. Kemudian hadith ni adalah hadith yang terakhir dalam sahih Bukhari. Tuan-tuan buat nota sikit kat situ. Imam Nawawi juga bawa hadis ni dalam kitab Ad-Da'awat, dan juga Ad-Da'awat ini kitab berkaitan dengan doa, dan juga hadis ni juga ada dalam kitab Al-Aiman wal-Nudhur, iaitu bab yang membicarakan tentang sumpah dan juga nazar. Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah taala, in ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalami afdal, qala mastafa Allah li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdihi. Baik, dalam hadis ini Imam Imam Nawawi rahimahullah bawa hadis ni daripada Abu Dzar, yang mana hadis ni adalah sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahu kepadamu tentang perkataan yang paling Allah cintai? Sesungguhnya perkataan yang paling Allah cintai adalah subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perkataan apa yang paling utama, baginda menjawab apa yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya atau hamba-hambanya adalah subhanallah wa bihamdih. Kenapalah agaknya Allah Subhanahu wa taala sangat suka bila mana hamba-hambanya menyebut subhanallah wa bihamdih. So subhana, macam saya katakan tadi, itu adalah satu perakuan daripada seorang hamba yang menafikan segala perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal, segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan tu, kita menafikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada semua benda tu. Jadi bila hamba tu sebut benda tu, yang inilah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu, bila mana Allah Ta'ala sendiri kata ini kalimah yang paling dia suka, maka kita sebagai hamba patut kena berusaha lah untuk nak memperbanyakkan menyebut apa yang Tuhan kita suka, supaya darjat kita lebih dekat lah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kami telah meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Samurah ibn di sini kata ni Jundab, dia boleh baca dengan dua, sama ada dengan Jundab ataupun dengan Jundub, dua-dua boleh. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah taala arba', subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Perkataan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ada empat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang patut disembah selain Allah, dan Allah maha besar, tidak mengapa bagimu untuk memulakan daripada perkataan yang mana pun. Maksud la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, maksudnya
tuan-tuan boleh ada pilihan dalam bab ni. Nak start dengan subhanallah dulu pun boleh. Nak start dengan baca apa? Allahu akbar, lepas tu alhamdulillah, lepas tu subhanallah, lepas tu la ilaha illallah pun boleh. Tak jadi masalah dalam bab ni. Yang tu maksud la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Malik Al-Ash'ari, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu sebahagian daripada iman. So tuhur di sini termasuk wuduk, termasuk tayammum, termasuk mandi, kan. Maknanya apa sahaja yang berkaitan dengan perbuatan untuk bersuci, itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangannya. Ini timbangan pada yaumul hisab, hari perhitungan nanti. Wasubhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan juga bumi. Subhanallah. Dan itu nilai pada zikir subhanallah walhamdulillah. Dan tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Dan memenuhi langit dan juga bumi. Dan jadi daripada hak sebelum ni pun menunjukkan kepada kita subhanallah itu mengandungi intipati tauhid. So agama ni prinsipnya diasaskan oleh prinsip tersebut. Jadi tak mungkin satu orang yang senantiasa menyebut subhanallah walhamdulillah, ataupun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan dia memahami maksud tersebut, tiba-tiba duk sebut tersebut di sisi kubur ke, duk minta orang dia buat, tak mungkin. Tak mungkin benda tu berlaku. Kerana kalau kita bacalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang hal-hal ini, kita akan dapati keseluruhan agama ni prinsip asasnya adalah tauhid. Jadi kalau itu asas dalam agama dan itulah antara perkara yang Nabi dan juga para sahabat takkan toleransi, maka mana mungkin boleh digambarkan kita ni adalah hamba Allah Azza wa Jal, duduk di apa nama celah-celah kubur dan sebagainya sambil duduk subhanallah walhamdulillah, sambil dalam masa yang sama ya Syekh Abdul Qadir ke, ya Syekh Fulan dan sebagainya. Tak mungkin benda tu berlaku, kan. Jadi tidak ada ruang untuk kita buka ruang dalam hal ini. Kerana apa? Seluruh agama ini, bahkan tasbih yang senantiasa kita diulang dan sebutkan ini semua membawa kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kami telah meriwayatkan juga daripada Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya pada waktu fajar hendak salat subuh. Hina salat subuh. Bukratan di sini maksudnya pada waktu pagilah, awal ketika mana baginda keluar daripada rumah untuk nak menunaikan salat subuh. Wa hiya fi masjidiha, dan Ummul Mukminin Juwairiyah tu fi masjidiha. Fi masjidiha maksudnya merujuk kepada tempat salat yang mana dia salat dalam rumah dia tu. Fi masjidiha tu maksudnya dalam rumah tu ada ruang untuk dia khaskan untuk dia menunaikan salat. Dan sudah semestinya, kan, bagi wanita ni tempat yang lebih afdal baginya adalah salat di rumah, kan. Thumma raja'a ba'da an adha, kan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang bila mana dah masuk waktu adha ni, maksudnya dah masuk waktu duha. Wa hiya jalisatun fihi, yang mana Juwairiyah tu masih duduk di tempat yang dia salat tadi. Masa Nabi nak keluar, dia duduk tahun tu dah. Bila Nabi balik, Nabi tengok dia masih duduk di tempat yang sama. Faqala ma ziltil yawma ala alhalati allati faraqtuki alaiha. Qalat na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau masih tetap dalam keadaan seperti waktu aku tinggalkan. Dia menjawab, benar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن
Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah aku keluar daripada rumahmu, aku mengucapkan empat kalimah sebanyak tiga kali, yang apabila ditimbang dengan apa yang kamu baca semenjak awal hari tadi, pasti lebih lebih berat. Apa dia yang Nabi baca? Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Baik. Termasuk dalam sunnah ni, bila selepas sembahyang subuh ni kita masih tetap kan di tempat kita solat tu, untuk kita bacalah zikir kan. Zikir selepas solat, zikir pada waktu pagi kan. Kita duduk sehinggalah masuk waktu duha kan. Ini juga termasuk antara sunan al-mahjurah kan, sunan yang dah orang makin tinggalkan lah kan. Mungkinlah disebabkan oleh kesibukan kita dengan kehidupan dunia ni kan. Tapi Nabi SAW sifatkanlah hadis ni, apa yang Juwairiyah duk baca sepanjang yang Nabi keluar dari rumah Nabi balik tu, tengok dia duk ada lagi kat situ, maknanya dia berzikir. Tapi Nabi kata Nabi baca hak tu lebih baik daripada yang dia baca. Tapi Nabi baca apa? Baca ni subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Hak tu Nabi baca berapa kali? Tiga kali saja. Hak tiga kali Nabi baca itu lebih baik daripada apa yang Juwairiyah baca yang sangat panjang dan juga lama tersebut. Sini menunjukkan kepada kita bahawasanya, kalaulah siapa-siapa pun hari ini cuba nak buat main satu aurat, kita panggil aurat. Aurat tu jamak kepada wirid kan, aurat Muhammadiyah ke aurat apa-apalah, zikir-zikir yang sebahagian ahli sufi ni kononnya dia ambil daripada gurunya dan sebagainya. Kita nak sebut benda yang sama hak Nabi sebut pada depa ni. Hak Nabi ajak ni sudah semestinya lebih berkali-kali ganda lebih baik daripada apa yang mereka cuba buat tersebut kan. Setidak-tidaknya Juwairiyah sudah semestinya dia akan baca apa yang Nabi SAW ajak kepada dia kan. Tapi yang sebahagian orang buat ni kadang-kadang itu jauh lagi kan daripada apa yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi ajak tu sudah semestinya lebih lebih baik berbanding dengan siapa-siapa yang lain. Jadi dalam kes ni Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita supaya membaca zikir ini yang mempunyai maksud yang sangat sangat besar. Kemudian wa fi riwayatin subhanallahi adada khalqi subhanallahi ridha nafsi subhanallah zinata arshi subhanallah midada kalimati. So dia tambah dengan kalimah subhanallah kan. Kami telah meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidhi dengan lafaz ala u'allimuki kalimatin taqulinanaha. Ini dalam riwayat At-Tirmidhi. Tadi ini dalam riwayat Al-Imam Muslim. Yang ni dalam riwayat At-Tirmidhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuki kalimatin taqulinaha. Maukah aku ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat yang dapat engkau ucapkan? Subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi. Subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi. Subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih. So yang ni Nabi ulang sebanyak tiga kali. So kita ada pilihan lah, tuan-tuan nak baca dengan lafaz awal tadi pun boleh. Subhanallah adada khalqih, subhanallah adada wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatih. Yang nak yang baca yang tu pun tak apa, tapi yang penting ulang sebanyak tiga kali. Baik. Kami telah meriwayatkan juga di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
adalah lebih aku sukai daripada dunia yang terbit padanya matahari. Kenapa Nabi kata macam tu? Sebab dunia yang terbitnya matahari ni, mana permulaan hari tu, apa yang berlaku pada hari tersebut, apa jadi pada hari tersebut, berlalu begitu, begitu sahaja. Tak ada apa-apa yang kekal. Akan tetapi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yang diucapkan dengan penuh ikhlas dan difahami maksud dan dihayati maksudnya, itu akan kekal sebagai amal salih kita yang akan kita bawa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi kata yang tu lebih baik daripada mimma tala'at alaihi syams. Kemudian kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim daripada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, pahalanya seperti orang yang membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Ismail. Baik. Kenapa disebut secara khusus keturunan Ismail? Kerana kan daripada Ibrahim, anak-anak cucu Ibrahim ni, Ismail adalah keturunan Arab. Dari situ datangnya Arab. Dan daripada susu galur Ismail adalah min ashrafil Arab, mana yang orang Arab yang paling mulia adalah daripada susu galur keturunan Ismail alaihi salam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan yang ucapan kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu sebanyak 10 kali itu lebih baik daripada orang yang membebaskan 4 orang hamba. Membebaskan 4 orang hamba ni sudah semestinya termasuk di antara amal salih yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan tetapi para ulama kata dalam masalah ni siapa yang berzikir dengan zikir tersebut dia akan mendapat ganjaran seperti mana membebaskan 4 orang hamba tadi, fi asli thawab la fi kamalihi al mutadaaf. Maksudnya dia akan dapat ganjaran pahala tersebut pada asal ibadah, asal pahala ibadah tersebut, hak dikatakan gandaan ni tadi tu sama, bukan hak disamakan tadi tu, iaitu sama seperti dimerdekakan hamba. Tapi kita pun tahu amal salih ni dia ada pahala dia yang asal dan ada pahala yang digandakan, kan? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu amalan kebaikan Allah Ta'ala akan gandakan kepada 10 dan juga kepada gandaan yang lebih lagi daripada itu. Jadi dalam masalah kalau kita jumpa mana-mana hadis yang mana Nabi SAW sifatkan, kalau kita baca yang ni dia sama dengan buat yang ni, so sama itu dari sudut asal pahala itu sahaja, dia tidak melibatkan pahala yang digandakan tadi. Itu tuan-tuan ambil kaedah tu dan tuan-tuan boleh praktiskan kepada mana-mana hadis lepas pada ni yang menyifatkan tentang ataupun menyamakan pahala sesuatu ibadah dengan ibadah yang lain. Baik. Seterusnya, kami telah meriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim daripada Abu Hurairah bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب." Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, dia akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 hamba. Wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzam min asyaitan yawmahu dhalika hatta yumsi.
diberikan kepadanya 100 pahala, dihapuskan daripadanya 100 dosa dan mendapat perlindungan sepenuhnya daripada godaan syaitan selama sehari sampai petang. Tidak ada orang yang dapat melakukannya lebih baik daripada itu kecuali orang yang mengucapkan lebih banyak. Maknanya kalau dia ucap lebih daripada 100 itu sudah semestinya dia lebih baik. Cuma apa yang menarik di sini bila mana kata Nabi SAW wa kanat lahu hirzam minasyaitan. Allah Taala akan pelihara dia daripada syaitan. Jadi yalah, orang kan suka cari benda macam ni. Macam mana nak elakkan daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Nabi SAW dah ajak benda simple saja, tak perlu buat benda-benda yang pelik-pelik pun. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginda juga bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka dosanya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Ini merujuk kepada as-sagair, yakni dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa besar tetap memerlukan kepada taubat. Baik. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Tirmidhi dan juga Ibn Majah daripada Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah. Jadi ni Nabi yang sebut, Nabi kata sebaik-baik zikir tu adalah la ilaha illallah. Imam Tirmidhi mengatakan hadis ini adalah hasan. Sudah semestinya bila mana ucapan itu menjurus kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari daripada Abu Musa Al-Ash'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan juga orang mati. So orang yang berzikir sudah semestinya lah manfaat zikrullah itu akan memberi manfaat lah kepada dia, dan sudah semestinya dia orang yang hidup. Adapun orang yang dah mati itu sudah tidak boleh memberi manfaat kepada dia. Baik. Kami telah meriwayatkan di dalam sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, jaa a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'rabi ni orang yang tinggal di badiah, di kawasan badui lah, di kawasan pinggir bandar ni kan, di kawasan pedalaman gitu kata. Allimni kalaman aquluhu. Qala qul la ilaha illallah. Tuan-tuan, qala yang kedua tu tuan-tuan slash, tuan-tuan tulis qul. Lafaz yang asalnya yang betulnya adalah qul. Qala qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi kathira, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahi al-azizil hakim. Jadi Nabi SAW satu hari didatangi oleh A'rabi, orang yang badui ni lah, datang kepada Nabi. Dia kata, ajaklah aku doa yang dapat aku baca. Lalu Nabi pun kata kepada dia, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi kathira, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Bila dah Nabi ajak pada tu pada dia, dia kata, dia tanya lagi. Apa dia kata? Dia tanya, fahaulai li rabbi famali. Dia kata, yang tu semua tu untuk Tuhanku. Yang mana? Yang tu aku apa pula? yang ni jenis orang Arabi ni, jenis Badui ni dia, macam mana? Dia tak ada filter. Ataupun dia kan macam dengan Arabi yang masuk main masjid kencing, dia memang macam tu pun kan. Bila sahabat-sahabat marah semua dekat dia kan, tiba-tiba Nabi kata tak apa, biar pilah kat dia kan. Lalu dia kata apa? Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Tadi jangan rahmati selain daripada kami berdua ni. Ini orang Badui kan. Orang Badui macam tu kan. Jadi dia macam mana? Badui ni lebih kurang macam
Lu'la'a. Marah. Bukan lu'la'a, dia apa macam... macam hati kering sikit. Ha, bukan macam tu lah. Kan? Kalau tuan-tuan nampak di sana tu, Allah Akbar. Kami dulu kebanyakan kaki tangan admin di universiti ni adalah orang Badui. So kita pergi di pejabat pukul 8 waktu dawam start. Dia duduk, dia masuk-masuk pejabat, dia main lambat. Dia main lambat 9 tu pun nak buat main. Lepas dia masuk-masuk, dia bawa roti, tamis dengan full. Masuk. Lepas dia bancuh teh, buat teh. Kita ni punya duduk tunggu dia ni nak buat urusan macam-macam ni, urusan pejabat. Dia masuk duduk minum. Kita mai bawa kertas nak minta dia tolong sign sekat ni. Ha, tak nampak aku tengah buat apa. Tengah minum. Lepas tu dia dah selesai minum-minum, kita main-main. Kita abang ada urusan kerja. Dia kata, dia tengok-tengok. Dia kata, ta'al bukrah. Main esok. Ta'al bukrah. Bukrah tu maksud dia esok. Esok tu sebenarnya adalah infinity. Maksudnya esok tu boleh sampai ke setahun. Boleh dia buat kat kita sampai setahun. Jangan main-main. Ya, boleh buat kerin macam tu saja. Saya pernah buat urusan apa? Bukan kawan, buat urusan nak balik. Ini pasport. Cari minta pasport. Pasport dipegang oleh pihak universiti. Cari punya cari. Saya ingat kawan tu dia ada Sarawak. Dia cari ni cari tak ada. Dia kata hampir cari sendiri dalam bilik fail. Masuk bilik fail, mana ada susun-susun ni. Kita ni pejabat kerajaan ni apa? 5S. Apa dia? Ha, 5S tu. Saya pun lupa dah benda tu. Susun apa, sisih apa lagi lah kan? Saya bukan ingat sangat benda tu kan? Ha, benda tu lah. Dia apa, 5S tu adalah hak tu lah, S lah semua. Sepah. Habis terlalu ikut dia dah ambil cari. Nak cari macam mana kan? Banyak ni sepah. Jadi kawan ni duduk geram nak balik juga ni. Cari punya cari, rupa-rupanya pasport tu laci dia ni longgar. Laci meja dia tu longgar. Jadi dia buat ambil pasport kawan ni pergi selit kat situ supaya laci dia tu jadi ketat. Haula wala quwwata illa billah. Memang kita orang panggil ni tak boleh brain lah. Tak boleh brain. Macam mana dia boleh fikir macam tu? Dia buat. Itu ni yang kata Badui ni kan. Badui sama Badui bawa kereta tak bagi signal nak berhenti. Dia nampak orang jual roti tepi jalan, dia berhenti. Roti turun, pergi beli tamis. Jadi orang belakang hon tu, dia buat tak tahu. Beli roti. Sebab itu hari ni kalau kat Malaysia, siapa-siapa yang tak bagi signal, Badui. Marah. Ya, orang Badui je. Sebab orang Badui ni dia selalu naik unta. Jadi unta mana ada signal. Tak ada signal. Jadi unta dia nak berhenti kat mana-mana, ikut suka dia lah. Jadi... ini masalah kita. Jadi Badui di sini bila dia kan tadi dah tanya Nabi, suruh Nabi ajak. So Nabi pun ajak dia. Dia boleh kata pula kat Nabi, hak semua tu untuk Tuhanku. Aku lah mana satu. Ada pula. Tapi bagus hak soalan dia tu. Bagus. Kita lah, kita mungkin rasa dan kita mungkin tak sanggup nak pergi tanya macam tu kat Nabi. Tapi dia boleh. Dia boleh. Sebab tu dia kata semua tu untuk Tuhanku, hakku mana satu. Satu Nabi kata, Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Dapat tak faedah kat kita? Dapat. Kita mungkin tak sanggup lah nak tanya tu. Alhamdulillah, mai satu orang Badui yang hati kering ni, dia sanggup nak tanya. Dia kata hakku semua untuk Tuhanku, hakku mana satu pula. Nabi pun ajak, Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunkanlah aku, sayangilah aku, berilah aku petunjuk dan juga berilah aku rezeki. Baik. Kemudian kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ay'ajizu ahadukum an yaksiba fi yawmin 1000 hasanatin?" Fas'alahu sa'ilun min julasaihi, كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
Tuan-tuan apa betul sikit kat situ? Dia sebenarnya yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu dengan ya. Fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhattu dengan ya. Au yuhattu anhu alfu khati'atin. Betul dengan lafaz ya, bukannya dengan ta. Fa yuktabu lahu alfu hasanatin aw yuhattu anhu alfu khati'atin. Abu Sa'd bin Abi Waqqas kata, satu hari kami sedang duduk bersama-sama dengan Nabi SAW, kemudian baginda SAW bersabda, apakah salah seorang daripada kamu tidak mampu mendapatkan 1000 pahala setiap hari? 1000 pahala setiap hari. Jadi seseorang daripada yang duduk tu bertanya, bagaimana mungkin salah seorang daripada kami mendapatkan 1000 pahala setiap hari? Baginda menjawab, bertasbihlah 100 kali akan mendapat 1000 pahala atau dihapuskan 1000 dosa. Baik. Macam mana boleh jadi macam tu? Gagak kan? Tentang gagak macam mana? Kali 10. Al-hasanu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan digandakan dengan 10. So kalau dah 100 kali 10 jadi 1000. Kat sini saya tertarik dengan ulasan Syekh Mahir Yasin Fahal. Mahir Yasin Fahal ni salah seorang ulama hadis di Iraq. Masih ada lagi, hafizahullah. Beliau ada menghuraikanlah kitab Al-Adhkar ni. Dia kata, antara faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah macam mana uslub dakwah Nabi SAW. Dan Nabi ini ambil kesempatan di dalam apa juga keadaan dan juga suasana, dan Nabi akan cuba ambil kesempatan untuk nak selit juga unsur dakwah kat situ. Jadi duduk sembang-sembang ramai-ramai ini, Nabi lontarkan satu persoalan. Boleh tak kalau kita ni satu hari kita akan dapat pahala 1000? Nabi lontarkan begitu sahaja. Dengan lontaran tersebut menyebabkan ada satu orang yang tanya pula, boleh tak kita nak dapat 1000 ni? Nampak? So ini kita kata pancing tu kan, umpan telah pun mengena kan. So Nabi nak supaya mereka tanya soalan tu supaya Nabi boleh jawab. Ini menunjukkan kepada kita yang ya, ada orang kata, payah nak dakwah ni macam mana kan. Tapi dakwah ini adalah satu seni kan. Dia dalam, mungkin kalau kita duduk dengan orang muda-muda ni, kita nak sembang macam mana kan. Orang muda-muda tak sembang macam kita kan. Mereka sembang lain kan. Sembang apa? Payah muda-muda ni kadang. Mereka punya bahasa tu, mereka punya topik perbincangan tu tak sama. Kita ni, standard-standard kita ni ramai di Facebook je. Depa tak ada di Facebook. Depa duduk di X. Depa duduk di TikTok. Tu depa dekat situ. Kita masuk TikTok duduk pening apa benda kan. Orang duduk menari ke apa kan. Tapi depa dekat situ. Jadi macam mana cara untuk kita nak selitkan unsur dakwah kepada orang muda ni kan? Yang tu perlukan kepada satu seni lah kan. So Nabi SAW tunjukkan kepada kita yang dalam apa jua keadaan, bila kita duduk tu kita kena ambil kesempatan untuk nak selitkan unsur dakwah di situ kan. Tapi benda ni bukan mudah lah kan. Nak kena belajar, nak kena tengok, khususnya bagi orang-orang yang telah pun lama dalam dakwah ni kan. Jadi pi dakwah tentang ikut pi dakwah orang asli, pi dakwah orang asli ni tak boleh terus redah masuk tu kita jomlah masuk Islam ke apa, tak boleh kan. Dia ada seni dah, nak kena jumpa dengan siapa dulu kan. Tentang mungkin ada yang pernah ikut Ustaz Abdul Wahab rahimahullah kan dulu. Dia ada seni dah kan, bukannya boleh pi langgar macam saja, kena jumpa dengan Tok Batin dulu kan, kena macam-macam lah dulu. Dia ada cara dia, bukan boleh main langgar macam tu saja. Jadi ambil kesempatan untuk kita nak sampaikan dakwah tersebut. Kemudian An-Nawawi kata lagi, Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Humaidi mengatakan, qala al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Humaidi,
Abu Abdullah Al-Humaydi di sini bukannya Abu Al-Humaydi guru Al-Imam Al-Bukhari. Sebaliknya beliau adalah penulis kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain, dan beliau adalah anak murid kepada Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Yakni depa ni orang daripada Maghrib lah, Morocco sekarang ni. Mengatakan, dia kata, demikianlah disebutkan dalam Sahih Muslim dan semua riwayat yang lain dengan kata au yuhattu, dengan ya tadi ya. Al-Barqani mengatakan diriwayatkan oleh Syu'bah, Abu Awana dan juga Yahya Al-Qattan daripada Musa, yang diriwayatkan oleh Muslim daripada jalurnya, mereka katakan yuhattu tanpa huruf, tanpa huruf alif. Dia nak cerita apa ni sebenarnya? Tentuan, dia nak cerita kan dalam lafaz hadis tadi ada mai dengan au yuhattu, betul tak? Fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhattu anhu alfu khatiatin. Dalam satu lagi riwayat dia tak ada kalimah au tu. Au tu di dibuang. Ha, jadi dia cerita punya panjang ni sebenarnya nak cerita apa? Nak cerita bagaimana telitinya ulama hadis. Hatta satu kalimah itu pun diperincikan. Satu kalimah tu sebenarnya mai daripada riwayat mana? Riwayat yang lain yang ada tambahan au tersebut. Riwayat yang satu lagi tak ada kalimah au tersebut. So ini merujuk kepada ketelitian ulama hadis dalam periwayatan periwayatan hadis. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ni, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, ada sedekah atas setiap organ tubuh salah seorang di kalangan kamu. Imam Nawawi sebut di hujung tu sebenarnya dia kata qultu as-sulama bi dhammi sin wa takhfifi lam wa huwa al-udhu wa jam'uhu sulamayatun bi fathi al-mim wa takhfifi al-ya. Dia kata perkataan sulama dengan sin dhammah dan lam takhfif tu bermakna organ tubuh. Sulama kan. Tuan-tuan tengok kan, dhammah sin kemudian lam takhfif, maknanya tidak ada syaddah. Sulama. Yang ni semua dia ni, ini kita panggil dhab. Dia nak ajak kita supaya kita tak tersilap dalam membariskan kalimah tersebut. Sebab dia disebut dengan sulama kan. Sin dhammah dan juga lam takhfif. Asal perkataan sulama ni asalnya merujuk kepada ni ruah-ruah jari ni, asal kalimahnya dia merujuk kepada sulama ni. Tapi akhirnya Arab guna juga sulama ni kepada semua sendi, anggota sendi tubuh badan kita ni. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap organ tubuh badan kita ni ada sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Tasbih itu juga sadaqah. Wa kullu tahmidatin, tasbih itu maksudnya subhanallah. Tahmidah alhamdulillah. Tahlilah la ilaha illallah. Takbirah Allahu akbar. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyu 'anil munkari sadaqah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Semua itu boleh digantikan dengan dua rakaat di waktu duha. Subhanallah. Ini menunjukkan fadilat apa? Fadilat salat duha. Bahkan sebahagian ulama menyifatkan, berdasarkan kepada hadis ni, ulama menyifatkan salatul duha zakatul jasad. Sembahyang duha ni adalah zakat kepada jasad kita. Maknanya
setiap anggota tubuh badan kita yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang boleh berfungsi dengan sempurna, yang boleh memberi manfaat kepada kehidupan kita, zakat hasil daripada apa yang kita dapat ni, zakat dia kena buat apa? Mayang duha. Begitu. Kemudian kami telah meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, faqultu bala ya rasulullah, qala qul la hawla wala quwwata illa billah. Kata Nabi SAW, maukah kamu aku tunjukkan harta yang terpendam daripada harta karun syurga? Aku menjawab, mahu wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkan la hawla wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud la hawla? Maksudnya la yatahawwalu halal abdi min halin ila hal ahsan illa bi'anatillah wa madadillah. Tidak akan berubah keadaan seseorang hamba daripada keadaan dia yang asal kepada keadaan yang lebih baik melainkan dengan i'anatillah wa madadillah, kan? Dengan bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu ucapan yang mungkin kita rasa dia simple lah. La haula wala quwata illa billah. Tetapi ucapan ini nak menanamkan rasa iftiqar. Kita ni rasa sangat-sangat memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla. Nak ubah keadaan kita daripada miskin kepada lebih senang, kan? Daripada sakit kepada sihat. Dan ini semua adalah antara masalah yang membebankan hidup kita sekarang. Lalu bila seseorang hamba kata la haula wala quwata illa billah, maka kita telah menzahirkan ke amat perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sama macam keadaan seseorang hamba bila mana dia sujud. Sebab itu sujud tu dia menzahirkan sangat-sangat keperluan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, kan? Sebab dia adalah satu kedudukan yang paling menzahirkan nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita berada pada posisi yang paling rendah, kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, kan? Jadi samalah juga dengan ucapan ini, kan? Ucapan ini kita menzahirkan yang kita ni sangat memerlukan kepada bantuan dan juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ubah keadaan kita, kan? Jadi daripada kita duk mengeluh nega orang tak mai ke, kan? Kita juga mungkin mengeluh dengan keadaan kesihatan kita, sakit lutut, kan? Nak naik tangga dis pun sakit lutut, kan? Duk pegang apa nama ni, kan? La haula wala quwata illa billah. Supaya Allah Ta'ala baikilah, kan, lutut ni, kan, tambahlah sikit apa nama dis, minyak grease. Tuan-tuan dah umur 40 ni, kan, tak usah kata siapa, kan, kita semua akan melalui lah masalah tu. Sebelum ni tak pernah pun, tiba-tiba sakit lutut lah, sakit pinggang lah. La hawla wala quwata illa billah, kan? Baik, seterusnya kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Panjang ni. Boleh kira tuan-tuan? Satu giah lah. Kami telah meriwayatkan dalam Sunan la haula wala quwwata illa billah. Kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sunan At-Tirmizi daripada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به. Dia bersama dengan Nabi SAW menemui seorang perempuan yang di tangannya terdapat biji kurma. Nawan atau hasa. Nawan ni itulah biji itu. Biji buah kurma tu kita panggil nawan. Atau hasa, yakni batu untuk bertasbih. Maknanya dia guna untuk nak kira biji kurma dan juga batu.
Baginda SAW bersabda, maukah aku beritahu kepadamu sesuatu yang lebih baik dan lebih baik daripada ini? Baginda mengucapkan, Subhanallah adada ma khalaqa fil ard, wa subhanallah adada ma baina dhalik, wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Maha suci Allah sebanyak makhluk ciptaannya di langit, maha suci Allah banyak makhluk ciptaannya di bumi, maha suci Allah sebanyak makhluk ciptaannya di antara kedua-duanya. Maha suci Allah sebanyak manapun yang dia ciptakan, Allah maha besar seperti itu. Segala puji bagi Allah seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah seperti itu. Dan tiada upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah seperti itu juga. Imam Tirmidhi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. So hadis ni sebenarnya hadis ni lah yang menjadi asas sebagian ulama yang mengharuskan penggunaan apa? Penggunaan tasbih. Kerana dalam hadis ni wanita ini dia telah menggunakan nawa biji apa nama kurma tu atau hasa dan juga batu. So sebenarnya ulama bincang masalah tasbih ni panjang kan. Kalau kita nanti akan ada perbincangan berkaitan dengan bab ni dalam bab yang lain. Tapi sebut sikitlah, memang ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama dalam hal ni. Asalnya kita kata ya tasbih ini adalah satu alat yang kita guna untuk nak mengira, itu saja nak mengira. So dia boleh jadi dalam bentuk tasbih seperti mana yang kita faham tu Dia juga boleh jadi dalam bentuk yang tekan-tekan besi tu kan, tak tu. Dia juga boleh jadi untuk digital. Sekarang ni dah digital lah tekan-tekan itu. Yang tu pun boleh, tak ada masalah. Semua tu boleh. Tapi yang jadi masalah, dia mesti dengan satu tasbih yang khusus. Koka. Kayu koka. Kayu macam ngantuk sami panjang-panjang pegang tu kan, tarik-tarik pimai-pimai. Dah lah kita kata sampai duk pi kalung pula atas ni ke tengkok ni. Yang tu dah jadi sangat janggal dan pelik kan. Kami juga telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sunan At-Tirmidhi dengan sanad yang hasan daripada Yusairah. Yusairah ni seorang sahabat Nabi di kalangan wanita, di kalangan Muhajirin. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahunna an yura'ina bit-takbir wat-taqdis wat-tahlil an ya'qidna bil-anamil fa innahunna mas'ulatun mustamtaqat. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Tirmidhi dengan sanad yang hasan daripada Yusairah ni, Nabi SAW memerintahkan kaum wanita untuk selalu menjaga bacaan takbir, taqdis dan juga tahlil. Mereka juga hendaklah menghitungnya dengan jari jemari. Ya'qidna bil anamil, yang ni saya nak sebut ni, ya'qidna bil anamil. Anamil ni ruah-ruah jari ni. Itu yang kita subhanallah 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 subhanallah. Fa innahunna mas'ulatun mustanfaqat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni semua ni jari-jari ni, ruah-ruah jari ni mas'ulat, mereka semua ni akan ditanya oleh Allah azza wajalla. Dan juga mustanfaqat, yakni depa semua ni akan ditanya dan depa ni akan jawab. Depa ni lah yang akan jadi saksi yang mana kita ni berzikir dengan menggunakan jari ni. Jadi atas dasar itu sebahagian fuqaha ambil pendekatan yang ni lebih afdal. So, bila zikrullah kita menggunakan ruas-ruas jari ni. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik. Sikit lagi halah. Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidu at-tasbiha wa fi riwayatin bi yaminihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira tasbih dalam riwayat lain dengan tangan kanannya. Tuan-tuan, tadi dah kira dengan anamil. Anamil bahagian mana? Kalau ikut riwayat ni bi yaminihi. So maksudnya sebelah ni saja. Tapi lafaz bi yaminihi tu ziyadah dekat bi yaminihi tu dalam sebahagian riwayat yang lain. Ziyadah tu tuan-tuan letak kat situ, ziyadah ma'lula syadzah. Maknanya tambahan ini adalah tambahan yang cacat, dinilai cacat, maknanya dhaif lah di kalangan para ulama hadis. Syadz maknanya riwayat-riwayat yang masyhur yang sahih tidak ada tambahan bi yaminihi dengan tangan kanan tu. Ini membawa maksud kita boleh sahaja bila zikir dengan ruah jari ni sampai ke belah kiri pun boleh. Maksud, subhanallah, subhanallah, sampai pula kira dengan belah kiri ni pun boleh. Dua-dua jari pun tak jadi masalah. Nak buat yang kanan saja pun boleh. Tapi tidaklah bermakna yang buat dengan yang kena wajib buat dengan belah kanan
Baik. Jadi tuan-tuan tanda kat situ. Saya pun kena tanda. Saya pergi duk tanya lagi dalam guru. Jadi kan kena tanda itu. Kat sini 30. Ini insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.